Komadi. Pantai. Yo. Bersih-bersih sampah. Thank you.
pabrik pengolahan karet di Sukomade, teman. Jadi pabrik ini berdiri dari zaman dulu-dulu-dulu, zaman kolonial Belanda, dan masih berdiri sampai sekarang, tetap operasi. Bahkan mesin-mesin yang dipakai ngoperasiin untuk processing karet itu masih dari zaman dulu, masih asli. Tepatnya di Dusun Sukomade, masuk di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kalau kita mau masuk ke sini, khususnya mau ke pantai, kita harus lapor ke Bapak Security karena kita melewati area perkebunan, sobat. Nah, itu bapak-bapaknya itu. Kita ke sana dulu, tak sogo rokok saudil. Ngapa kowe? Cangkruk, bro, bro. Ya, kali ini kita sudah sampai di kawasan konservasi dan ekoturisme Sukomade, tepatnya di Meru Betiri National Park, di mana di sini sudah berdiri bangunan-bangunan, yaitu tempat menginap, penginapan, kantor untuk ranger, dan fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk musola. Tuh di sana tuh musola tuh. Nah, ini jalan yang ke sana itu ke pantai, 700 meter dari tempat saya berdiri itu pantai Sukomade. Parkir area yang lumayan luas juga. Di room kita bisa lihat dari sini untuk penginapan yang disewakan, ya teman. Tuh kan, bagus. Walaupun di dalam kawasan taman nasional, di dalam hutan, jauh masuk ke dalam, tapi fasilitas menginap kita di sini cukup lumayan bagus. Nah, ini musola ya kawan, untuk tempat beribadah.